Unjuk rasa ratusan warga menuntut kepala desa mundur dari jabatannya berlangsung dan atau berakhir dengan bentrokan. Kericuhan terjadi saat Bupati Purwakarta datang ke lokasi untuk menenangkan warga. Kericuhan ini terjadi ketika Bupati Purwakarta mendatangi pengunjuk rasa untuk menenangkan massa. Namun massa terlanjur kecewa dengan ketua musyawarah desa yang melarang warga bertemu dengan Bupati. Kericuhan pun tak dapat dihindari antara kedua kelompok warga. Warga yang mendukung kepala desa merangsek masuk untuk menghakimi ketua Bamusdes yang sudah diamankan petugas kepolisian dan Kodim Purwakarta. Warga menuntut Kepala Desa Cicadas, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta, Jawa Barat mundur karena tidak memperhatikan nasib warganya lagi.